www.mahfuzmagazine.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mustamai kiram, mustamai kima fam. Shukran jazilan mustamaina al-kiram alladhina ma zalu mana yutabawna fi idha'atikum idha'at ma'had al-wail islami al-malizi wa khasadan fi hadha al-musim al-jadid ma'a hayya bil-arabiyya lihadha al-musim wa sanatarraf ala daif halakat hayya bil-arabiyya al-musim al-jadid nataarraf bika astaz assalamu alaikum awalan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaifa haluka alhamdulillah ana bi khair wa anti ya muna alhamdulillah bi khair ya astaz. طيب نتعرف اولا على الاستاذ الجديد مع الموسم الجديد لهيب العربية تفضل. شكرا يا منى. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Muhammad Rusdi bin Ilyas. Bekerja sebagai pembimbing bahasa Arab Al-Quran yang pertamanya. Yang kedua, saya membimbing bahasa Arab untuk membaca kitab-kitab Arab. Dan saya juga sebagai tenaga pengajar, mengajar bahasa Arab komunikasi secara bebas di kawasan Shah Alam. Dahulu saya belajar di Universiti Al-Azhar, Kuliah Usuluddin, bahagian hadis. Dan juga sempat belajar di Mahad Pengajian Tinggi Hasan Al-Bakuri di Kahirah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah Puan Mona Jasman kerana sudi jemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam Hayya Bil Arabiyyah. Pendekatan yang saya akan gunakan dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi akan datang ini ialah yang pertamanya menggunakan asas kemahiran fi'il, iaitu perbuatan yang paling kerap digunakan di dalam perbualan harian kita. Yeah? Saya akan gunakan perbuatan itu dalam bentuk fi'il madhi, iaitu perbuatan-perbuatan yang telah lepas. Kemudian saya akan tukarkan pada pelajaran yang lain kepada perbuatan yang sedang atau akan berlaku, apa yang dikatakan fi'il mudhari. Pengalaman saya mengajar komunikasi, maknanya kita tidak perlu banyak menggunakan perkataan-perkataan. Ya, perkataan yang biasa kita ulang setiap hari berkisar sekitar dalam 120 perkataan. Yang itulah yang saya akan gunakan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, di dalam rancangan Hayya Bil Arabiyyah. Yang kedua, saya akan menggunakan isim zorof, iaitu masa yang berkaitan dengan fi'il madhi. Ini biasa kita gunakan seperti qabla qalil, sebentar tadi, bil amsi, semalam, fil usbu'il madhi, minggu lepas, fi syahril madhi, pada bulan lepas, dan sebagainya. Begitu juga saya akan menggunakan pendekatan masa yang berkait dengan fi'il mudhari, makna masa perbuatan itu sedang atau akan berlaku, seperti al-an, sekarang, ba'da qalil, sebentar lagi, ghadan, esok, ba'da ghadin, lusa, fil usbu'il qadim, pada minggu lepas, dan seumpamanya. Dan antara yang yang paling penting, yang penting dalam komunikasi ialah kemahiran menggunakan istifham, iaitu soalan. Yeah? Dan bagaimana cara menjawabnya. Itulah yang saya akan tekankan di dalam kita punya Hayya Bil Arabiyyah pada sesi akan datang. Maknanya soalan itu tak banyak. Yeah? Dia akan berkait dengan ma, apakah, aina, di manakah, man, siapakah, hal, adakah, maza, yeah? Apakah, dan seumpamanya. Soalan ini, perkataan ini akan diulang-ulang dalam setiap komunikasi kita, insyaAllah. Kemudian yang seterusnya, perkataan yang akan berulang ialah berkait dengan orang yang bersama dengan kita melakukan perbuatan tersebut. Ustaz, imam, ma, ya,
al-ukhtu, al-akhu, as-sadiq dan sebagainya, itu perkataan itu akan berulang. Dan kita akan ulang-ulang tempat yang biasa kita jumpa dan biasa kita pergi. Ya, al-bait, al-masjid, al-madrasah, al-jami'ah, as-suq, al-biqalah. Ya, perkataan-perkataan yang kita selalu jumpa tu sekolah, pasar, masjid, pasar raya, pasar malam, pasar malam, ya, kampung, pekan. Dan itu perkataan yang biasa kita akan guna. Dan kita akan menggunakan juga banyak alat-alat yang tak banyak pun. Dan juga transport, ya, yang kita biasa guna. Contoh sayarah, utubis, kitar, ta'irah, ya. Begitu juga kita akan guna banyak pensel, pen, ya, papan putih, ikan, barang-barang, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dan saya akan ulang perkataan ini banyak kali dalam soalan-soalan dan komunikasi saya. Jadi pendekatan saya akan datang dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah menggunakan perbuatan-perbuatan itu dengan menggunakan soalan yang akan dijawab oleh dua orang pelajar saya, ya, Yusro dan Kamal. Jadi mereka berdua ni akan membantu saya dalam berkomunikasi, bagaimana menggunakan fi'il dan bagaimana menjawab soalan-soalan daripada perbuatan-perbuatan yang akan kita pakai. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, satu sesi pembelajaran kita selama 10 minit itu kita akan gunakan satu fi'il sahaja. Contohnya perkataan zahaba, dia telah pergi. Cuma kita akan tukar, kalau saya telah pergi, dia akan bertukar kepada zahabtu. Kalau engkau, awak lelaki telah pergi, dia akan bertukar anta zahabta. Kalau kita nak tukar, bertanya kepada awak perempuan, anti zahabti, engkau telah pergi. Dan perkataan ini akan kita cakapkan dalam semua soalan-soalan yang akan kita kemukakan, insyaAllah. Okey? Jadi tuan-tuan, daripada perkataan zahaba akan bertukar, aku akan pergi zahabtu, engkau lelaki telah pergi zahabta, dan engkau perempuan telah pergi zahabti. Kemudian saya akan gunakan soalan-soalan yang biasa kita gunakan. Misal kata, aina zahabta. Okey? Kalau tanya kepada perempuan, aina zahabti. Saya guna soalan lain, ma'aman zahab. Bersama siapa engkau pergi? Kenapa engkau pergi? Limaza zahabta. Bagaimana engkau pergi? Kaifa zahabta. Berapa kali engkau pergi? Kam marrah zahabta. Makna perkataan zahabta, zahabtu, zahabti ni akan diulang pada setiap kali pelajaran kita, sehingga kita dapat tahu bahawa zahabtu, aku telah pergi. Zahab ta, engkau lelaki telah pergi. Zahabti, engkau perempuan telah pergi. Dan mudah-mudahan pendekatan saya ini akan banyak membantu tuan-tuan dan perempuan untuk berkomunikasi, insyaAllah. InsyaAllah. طيب في آخر الحلقة مع ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ رشدي، وإن شاء الله سنكون مع أستاذ رشدي في هذه الحلقات من اليوم وحتى هذا الموسم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب الرسالة.